Yudarwandi, warga Paduguan Temu, Kelurahan Pulutan, Kecamatan Wonosari, mendadak viral saat dirinya mengklaim berhasil menangkap sesosok makhluk halus tuyul. Kemudian ada yang mengunggah di media sosial Facebook. Semenjak dirinya berhasil menangkap sesosok tuyul, pada hari Jumat malam 22 November 2019 dan viral di dunia maya, maka semenjak hari Sabtu 23 November 2019 pagi tadi, rumahnya didatangi ratusan warga. Seperti apa kronologi cerita Yudarwandi saat menemukan sesosok tuyul ini? Berikut informasinya untuk Anda. Ya, awalnya saya penangkapan, saya dapat ya sosok tuyul ini, ya awalnya cuma iseng-iseng saya bagikan ke teman itu, suruh lihat itu. Itu pada difoto ya, jadi heboh, jadi saling ya kirim-kirim foto. Jadi warga banyak berdatangan sini pengen lihat seperti apa tuyul itu. Sebenarnya ini adalah wadahnya. Sama halnya keris itu ya, ini keris ini rohnya yang di dalamnya bergerak itu, atau kodamnya, kodam jin yang bergerak itu. Ya memang ya saya sudah lama menggeluti dunia spiritual ya, banyak yang bertanggung dunia. Sebenarnya kalau ada orang yang mau menjago jadi anggota DPRD atau lurah gitu, suka datang sini, atau orang yang minta dirukiah, itu ya saya sebisa saya merukiah. Kalau tadi itu kesini itu cuma penasaran, ingin melihat barang-barang itu seperti apa atau bentuknya, cuma gitu aja. Udah tahu, udah pulang. Barangnya super istimewa. Banyak sekali, mungkin ya ratusan lebih lah, 100-200 mungkin nyampe. Ini kedepannya ini saya larung dari asalnya itu, dari pantai sana itu. Ngobaran tadi saya salahnya dari pantai Ngobaran. Jadi karena asalnya dari sana, ya saya dulu diajarin bahasa itu tidak boleh semena-mena, walaupun itu sama makhluk jin juga, ya saya kembalikan ke sana, yang penting tidak kembali ke tempat. Imawan Muhammad Arif mengabarkan dari Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV. Proses pilih atau niki? Iya.